penyedia oli, air radiator dan udara. Truk, loop truk. Kira-kira apa lur ya? Oke, kita cek dulu lur. Belum ya? Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo, selamat malam dulurku semua. Apa kabarnya malam ini? Semoga baik-baik saja, tambah rezekinya lur ya. Jadi di malam ini kita review sedikit tentang truk atau sarana kita ya, loop truck ya. Jadi dia penyedia oli, air radiator dan angin ya, dan udara ya, untuk jumper ini ketika ada perbaikan di lapangan ya. Jadi ini untuk haul truk kita ini juga ada truk supportnya untuk kebutuhan di lapangan lur ya. Kita lihat seperti apa lur ya. Dan ini lur ya, loop truck kita ya. Jadi ini Caterpillar 773D ya. Jadi dimodif vessel belakang ini dijadikan tempat oli, air radiator dan sebagainya ya. Jadi ini yang mensupport kita ya ketika down di lapangan ya. Jadi tidak harus ke workshop ketika ada permintaan oli atau penambahan air radiator lur ya. Jadi bisa kita lihat ya ini ya. Dia lebih kecil dari 793 lur ya. Jadi ini 773D. Jadi ini bye-bye olinya di sini lur ya. Maaf kotor ini lur ya. Sebentar lagi mau PM servis ini. Jadi itu tadi lur ya, sedikit review tentang loop truck lur ya. Jadi kalau untuk kita yang orang lapangan ini disupport dengan loop truck ya. Jadi loop truck itu membawa oli, air radiator dan angin ya ketika jumper ya, karena ini air starting ya haul truck kita. Oke lur ya, sedikit informasi ya. Tetap semangat, jaga kekompakan lur.